السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حق حمده وشكر لله حق شكره ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم yang saya hormati rektor UAD Bapak Dr. Mukhlas MT, dan juga Ketua Lembaga Studi Islam UAD Dr. Anhar Ansori, ini sekampung dengan saya, satu provinsi. Juga, bapak-bapak, ibu-ibu yang lain, Mas Untung, dan seterusnya. Yang baju merah, Mbak Norma, Dokter Norma, para hadirin dan hadirat, termasuk peserta yang mengikuti secara virtual, sering disebut jamaah zoomia, Yang saya tidak bisa lihat satu persatu. Seharusnya ada screen ke depan sini. Namun, insya Allah dapat menyaksikan wajah kami yang berada di depan ini. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya sungguh bersyukur dan berbahagia dapat hadir kembali di kampus UAD, khususnya di ruang Islamic Center. Sebuah masjid yang sangat indah. Saya teringat ikut menjadi bagian yang menyaksikan peresmiannya dulu, dan saya mengikuti dinamika UAD, ya. maka dapat saya berikan kesaksian inilah Universitas Muhammadiyah yang paling dinamis dan progresif. Tadi ke waktu pengumuman THR nggak tepuk tangan tadi. <tun> <tun> ya. Yang bertransformasi dari Ikip ya. Ikip Muhammadiyah Yogyakarta ya. ada juga beberapa universitas selain ex Ikip. Namun UAD ya, saya tidak tahu persis ya. apakah karena lokasinya di Yogyakarta di tanah kelahiran Muhammadiyah atau mungkin karena leadership ya, dapat melakukan ya, dinamika yang bersifat apa ya lompatan ya. baik secara fisik ya, infrastruktur fisik seperti gedung di kampus ini ini kampusnya lima ya 6. Eh? oh enam ya Waduh, tidak datang satu tahun sudah bertambah satu kampus. <laughs> maupun ya apa ya, kuah akademik peringkatnya baik secara internal Muhammadiyah maupun secara nasional bahkan global. Ya. Ya. Oleh karena itu ya jadikanlah ya, momentum kebangkitan ini sebagai sebuah tonggak untuk kemajuan. Dan secara khusus saya mengetahui UAD cukup berjaya dalam bidang IT ya. Information Technology, ada studio TV dan termasuk yang mendukung berdirinya TVMU. Ya. Terutama Dr. Mukhlas MT yang waktu itu belum jadi ketua lembaga itu ya apa, apa nama majelis Pustaka. masih di tablik <laughs> waktu itu ya karena saya tahu sering datang ke Jakarta untuk rapat-rapat dan UAD mungkin satu dari sedikit PTMA yang ya cukup berkembang dalam bidang information and te information technology dan communication ini. Dan oleh karena itu terkait topik kita tidaklah berlebihan kiranya kalau saya katakan ya, UAD is one of the most relevant universities in the era of disruption. Kok gak ada tepuk tangan ya? <tuk> <tuk> oh mungkin karena pakai bahasa Inggris. Ya? <tuk> nah karena era disrupsi bagaimana topik kita pada hari ini ya, ya, adalah sebuah era yang meniscayakan keakraban manusia dengan IT ya, kita menghadapi suatu era ya sebenarnya kalau dibaca kesimpulan dari buku siapa Clayton Christensen tahun 97 tentang the innovators dilemma. Dilema apa? Pembidah, ya. <laughs> Inovator ya. ya, Yang lebih berada pada ranah industri kemudian ekonomi dan bisnis ya yang menulis buku dengan judul tadi itu The Innovators Dilemma Dilemma Innovators sudah cukup lama ya 97 dan sudah membayangkan tentang sebuah disrupsi disruption yang terjadi dan akan dialami oleh umat manusia terutama dengan perkembangan IT. Dan umat manusia sudah menyaksikan revolusi IT ya, beberapa dekade sebelumnya yang sangat cepat sekali ya, terutama dengan dikembangkannya internet. Ya, dan seperti sekarang kita bisa berkomunikasi ya, secara cepat ya, dan juga ya, munculnya media sosial ya sehingga apa yang terjadi di depan gedung DPR RI bisa kita saksikan ya pada gambar-gambar yang yang apa detail apa warna sepatu yang menendang seseorang jadi disimpulkan ternyata tiga yang pura-pura menendang itu sepatunya sama gitu sampai seperti itu gitu dan juga kita bisa berkomunikasi, terutama pada era pandemi ini, ya, secara virtual, ya, secara online, seperti sekarang ini. Dan pada hampir bersamaan dengan Clayton itu, seorang pakar lain, Francis Fukuyama, juga menulis buku. Sebelumnya kita kenal Fukuyama dengan bukunya The End of History, akhir dari sejarah dan dia kemudian menyimpulkan inilah akhir dari sejarah tidak akan ada lagi ya, baik apa dunia yang dikotomis ya, bipolar seperti sebelumnya Amerika Serikat dan Uni Soviet dan membayangkan bahwa dalam bidang ekonomi global capitalism kapitalisme global itu akan menjadi warna dasar ya. Dan warna utama dari kehidupan ekonomi dunia dan di dalam bidang politik disimpulkan dalam the end of history bahwa demokrasi is the best form of human governance adalah bentuk dan cara pemerintahan manusia yang terbaik. Nah Fukuyama menulis buku terkait dengan uh, disruption itu bahkan dalam judul apa the great disruption. Ya, human nature and the reconstitution of social order lebih meletakkannya pada ranah ilmu sosial ya. uh, ada kesamaan dengan apa Kristensen Chris, tadi ya, yang juga mengangkat isu uh, disrupsi disruption walaupun ada perbedaan terutama karena konteksnya ranah ilmu pengetahuan yang berbeda gitu. Nah, ya. pada Kristensen disrupsi itu dipahami sebagai sebuah lompatan ketika manusia ya bisa melakukan perubahan dan pembaruan yang sangat cepat yang mengubah tatanan yang ada, tatanan khususnya ekonomi dan bisnis Nah sedangkan Fukuyama meletakkannya pada juga sebagai sebuah perubahan tapi lebih berduansa gangguan. Maka disruption secara leksikal pada kamus itu adalah gangguan. The great disruption judul buku Fukuyama itu adalah gangguan besar gitu. Yang mau balikan tatanan yang ada. Ya, sebenarnya Fukuyama ini radikal dia. Ya. ya, kalau di Indonesia mungkin akan dituduh radikal ya. Karena menginginkan atau membayangkan mengamati ya, sebuah perubahan radikal, inilah asal muasal dari istilah era disrupsi ini, ya, atau the disruption era. Namun, ya, catatan kaki sebelum lebih lanjut, nah, dunia yang mengalami big disruption, atau era disrupsi ini, bukan suatu kesimpulan tunggal ya, terhadap dunia kita sekarang ini ya, terutama sejak abad ke-21 ya, dan semakin kencang lagi ya, pada ya, tahun 2000-an yang sebelumnya paruhan kedua abad ke-20 ya, 1950-an kemari itu sudah terjadi modernisasi melanda dunia dan juga mulai berlangsungnya globalisasi. Globalisasi nanti akan juga saya singgung, bukan sebuah proses alamnya. Semuanya by design, semuanya bagian dari perencanaan, dan bahkan adanya tata dunia baru, the new social order, yeah, the new world order yeah, yang kita hadapi sebelumnya itu adalah hasil pemikiran dari beberapa pemikir yang berafiliasi dengan eh, agama Yahudi gitu bisa merancang dan terjadi apa yang dia rancang ya ini semacam pikiran-pikiran yang disebut apa ya nubuat profesi atau self-fulfilling profesi nubuat yang dibuat untuk terjadi gitu self -fulfilling. ...fulfilling feeling profesi seperti tesis Huntington itu The Clash of Civilization ya sebenarnya nggak ada clash tapi ya disimpulkan demikian supaya ada <laughs> itu yang oleh Fukuyama dikritik The End of History bukan seperti itu gitu. Nah, saya ingin letakkan ini ini saya walaupun ini pengajian Ramadan ya tapi saya ingin usahakan sedikit akademik ya sekaligus juga saya ingin apa namanya menguji pemahaman saya tentang situasi globalisasi berjalan dan berhimpitan dengan disruption kita menghadapi era disrupsi bahkan oleh buku Yama tadi di great disruption gangguan besar ada juga yang melihat dunia sekarang ini sebagai dunia yang berantakan, the world of disorder, the world of disorder, dunia yang berantakan, yang tak tertib. Ini lebih Mas Aziz sebagai apa? Bukan mafia China di Indonesia ya. <laughs> yang belajar di Beijing atau di Nanjing menjadi tema dari The World Chinese Economic Forum The World Chinese Economic Forum, saya 2014 sudah diundang di Chongqing, ya. kota besar di China sana itu, menggunakan bahwa dunia adalah dunia yang the world of disorder, apa ala alam gairu murattab yang tidak tertib tidak teratur gitu dan kemudian China meletakkannya jawabannya itu adalah obor One Belt One Road atau istilah resminya BRI Belt and Road Initiative. Ya. Yang kalau saya baca pemimpin China menggunakan apa, menyampaikan maksud dengan BRI atau obor tadi One Belt One Road ya. menghidupkan kembali jalur perdagangan sutra ya. Ingin adanya Asia Renaissance. Kebangkitan Asia, Asia Renaissance, kalau nggak salah istilah itu ada dalam pidatonya itu, sebagai pengganti dari uh, Barat, Eropa dan Amerika yang sekian abad menjadi pemegang supremasi peradaban dunia dan ikut menciptakan dunia yang tidak teratur dan big disruption dari itu gitu. Wah oh, ini jangan panjang jadinya, nanti ketinggalan pesawat ya mau nginap lagi tapi uh, cucu ulang tahun malam ini ya. <tuk> ya. Kalau sudah ada cucu itu anak dan istri terlupakan. Ya. <tuk> <tuk> menariknya cucu itu. Nah, saya, saya singkat aja tapi background ini penting. Sebab kita bicarakan sekarang apa era disrupsi bla 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 itu jangan kehilangan apa? Jangan kehilangan uh, teratak ya. jangan kehilangan asal muasalnya. Oke okay lah nanti kapan-kapan soal the new apa the world of apa disorder ya. Bab saya setiap tahun diundang oleh World Chinese Economic Forum. Sekali di mainland di Chongqing, tahun berikutnya di London, setelah itu di Malaka, setelah itu di Hong Kong, terakhir di Pulau Pinang. Saya berbicara secara online karena kalau datang harus karantina selama tujuh hari baru ikut konferensinya jadi dua 10 hari di sana maka bisa secara online ada kelompok lain khususnya seorang environmentalist ahli lingkungan dari Australia membaca dan menyimpulkan dunia kita sekarang ini sebagai the world of uncertainty yeah. the world of uncertainty oh mohon maaf ini yang yang ini World Chinese Economic Forum Ya, yang environmentalist itu the world of new apa of, of disorder tadi itu nah, jadi ada dunia yang tak pasti sekarang ya, kita bi tidak bisa memastikan ya, apa yang terjadi di di masa depan ini karena rapid change sebuah perubahan yang sangat cepat ya. Ya. globalisasi sudah menjadikan dunia tanpa batas ya. ada arus orang barang jasa itu bisa bergerak. Transfer uang hitungan detik. tahu uang kita sudah berada di mancanegara, di luar negeri dan seterusnya gitu. Nah inilah ketakpastian gitu, ya. yang kita bayangkan itu. Maka nah, kira-kira nanti nggak bisa diselesaikan dunia seperti ini dengan apa? Apa namanya? Dengan pawang hujan di kampungnya Pak Anhar Sambil pukul-pukul apa <laughs> ini nanti, yang ujung dari pembicaraan kita, gimana religiusitas yang mencerahkan itu? Ya, ya sering saya kutip, ya, kesimpulan lain dari dunia kita ini oleh sebuah kelompok yang menyebut diri di interaction council, ya, the interaction council, inilah kelompok ya, former head of state and government mantan kepala negara, kepala pemerintahan, presiden atau perdana menteri, Pak Habibie masuk di dalamnya, tapi tidak semua presiden dan mantan presiden Indonesia bisa masuk, gitu. karena harus dinilai. Mungkin yang sekarang nggak bisa masuk. Gitu. Ya. Ya. Pak Habibie masuk di situ. Nah, di Interaction Council para mantan kepala negara, kepala pemerintahan berapat, ya, ya. dan kemudian menyimpulkan bahwa apa yang kita hadapi sekarang ini ini bukan bukan tahun-tahun sekarang ya sudah di awal 2000-an atau akhir 90-an kesimpulan mereka adalah ya, dalam bahasa Inggris ya accumulative global damages damages damage kerusakan global kerusakan dunia yang bersifat akumulatif Itulah yang kita hadapi sekarang, kerusakan dunia yang bersifat akumulatif. Accumulative global damages. Maka kelompok ini ya di Inter, Inter Action Council saya pernah hadir di sebuah pertemuan mereka di Jakarta, di The Habibie Center, yang menyimpulkan mengapa terjadi kerusakan dunia yang bersifat akumulatif adalah karena sistem dunia, the world system yang memimpinkan kehidupan umat manusia beberapa dekade atau mungkin abad terakhir ini adalah sebuah sistem dunia yang bertumpu pada apa ideologi yang antroposentristik ya, yang melihat manusia sebagai pusat antropo antropologi manusia sentral bukan teosentritik bukan teosentrisme bukan yang berpusat pada Tuhan dan akhirnya dunia ini didorong dipimpin oleh sebuah ideologi humanisme sekuler, ya. humanisme sekuler, terutama sekularisme dalam arti ya, sekulum itu kini dan di sini hidup manusia itu hanya kini dan di sini di dunia tidak ada nanti di sana, tidak ada istilah filsafatnya dimensi eskatologis gitu. Nah oleh karena itu manusia bebas, toh tidak ada pertanggungjawaban okravi itulah humanisme sekuler ini yang mendorong liberalisme maka yang terjadi sekarang ini liberalisasi ekonomi liberalisasi politik liberalisasi budaya inilah yang merusak dunia sekarang saya kira pandemi tidak terlepas dari the world system sistem dunia yang antropocentristik dan berpangkal pada humanisme sekuler yang mendorong liberalisme seperti yang kita saksikan terakhir ini saya lebih eh, senang dengan kesimpulan di interaction council ini ya the interaction council ya saya kira mereka masih aktif maka kelompok ini aduh sudah dekat jam 10 ini. kelompok ini sudah lama sekali ingin mengusulkan ke PBB untuk diratifikasi sebuah dokumen global tentang Tanggung jawab asasi manusia, karena biang keroknya hak-hak asasi manusia terlalu ditonjolkan. Human rights seharusnya, selain human rights, harus disandingkan dengan responsibility, apa human responsibilities, yaitu tanggung jawab asasi manusia. Ini islami, ini karena harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. At-tawazun bainal hukuk wal wajibat Kesimbangan antara hak-hak dan kewajiban Atau At-tawazun bainal hukuk wal mas'uliyat Antara hak-hak dan tanggung jawab gitu. Sayang ya, sudah lama sekali Mungkin tidak ada negara yang tertarik Dan terutama pendukung HAM ya Ya, mereka keberatan. Katanya di dalam duham itu, duham, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia sudah ada tanggung jawab ya. Nah, saya termasuk yang mendukung dan sering saya kutip ya dan saya sarankan hal ini di dalam forum-forum di dunia Islam agar dunia Islam mendukung. Inilah yang akan menegakkan keseimbangan al-mizan ya, yang telah diletakkan oleh Allah apa? Surat Ar-Rahman itu wa Waruf al-mizan telah diletakkan keseimbangan wala fil mizan wala tukhzirul mizan jangan sekali-kali apa mengurangi apa namanya reduksi keseimbangan itu nah ini 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 bergeran sedikit ya oleh karena itu ya era disrupsi nggak tahu kenapa di Indonesia kesimpulan ini yang sering dimunculkan termasuk oleh UAD hari ini gitu atau PP Muhammadiyah kemarin dalam pengajian Ramadan sama ya ...membangun religiositas berkemajuan di era disrupsi. Padahal ya ada apa? Ada gejala-gejala lain dalam kehidupan uh, umat manusia secara global. Ya. Bisa this is the era of disruption atau the world of uh, uncertainty, the world of disorder atau accumulative global damages. Ada juga pakar lain yang menggunakan istilah sekarang kita tengah menyaksikan great shift eh bukan great ya grid yeah, yeah, great shift shift itu apa? pergeseran ya yeah. great shift pergeseran dalam kehidupan dalam peradaban umat manusia. Jadi ini adalah masa transisi sekali dalam kehidupan global gitu. Nah, saudara-saudara semua yang apa kira-kira titik temu dari kesimpulan-kesimpulan tadi pertama terjadi tengah telah dan tengah terjadi di dunia ini kerusakan ini yang harus diakui atau semuanya menyepakati telah terjadinya kerusakan bahkan oleh di interaction Council tadi kerusakan yang bersifat, akumulatif yang ada akarnya yaitu sistem dunia itu sendiri gitu. antroposentristik. Ya, karena antroposentristik tadi itu nah ini kalau dikaitkan dengan Islam sudah lama sekali ya Allah dengan firmannya itu Zoharul Fasadu fil Barri wal Bahri bima kasabat aidinas dan seterusnya itu yang kedua ya. uh, apa yang terjadi itu adalah uh, sebuah arus liberalisasi, arus kebebasan manusia, ya, sangat menikmati kebebasan, merayakan kebebasan, ya. dan di dalam di, di dalamnya ada satu semacam keyakinan bahwa manusia itu maha kuasa, Ma manusia itu serba bisa atas dirinya dan atas kehidupannya, ya, bisa menciptakan hidupnya sendiri, dunianya sendiri, bahkan mungkin menciptakan Tuhannya sendiri. Ini yang yang anu, yang gejala yang terjadi di dunia sekarang itu. Dan bersama dengan itu ya. ya. Ini kan yang saya hadapi ini anu ya, pasca Sarjana. Ya. Ya anggap aja mahasiswa pasca sarjana, kan. <SILENGELA> kan sudah sudah S1 artinya sudah sarjana. <SILENGELA> Apa? E, sebenarnya tidak tahu ada yang sudah menyebutkan apa tidak ya. tengah liberalisasi berhimpit dengan dehumanisasi. Ya. Yaitu proses manusia kehilangan kemanusiaannya. Wah kalau sudah manusia kehilangan kemanusiaan bukan manusia lagi. Gitu. Kalan am, ya. Ya betul seperti isyarat Al-Quran itu. Jadi manusia telah terjep, terjatuh ke titik nadir dari kemanusiaannya. Padahal yang paling penting bagi manusia dan dalam diri manusia itu adalah kemanusiaan, humanity, al-insaniah. Tidak sekedar bernama al-insan tapi kehilangan al-insaniah, kehilangan kemanusiaan itu yang oleh Syekh Al Azhar bersama Paus Fransiskus 4 tahun yang lalu ya, menandatangani piagam persaudaraan kemanusiaan nggak tahu apa dikaitkan nggak dengan hilangnya kemanusiaan <tuh> tapi Desember saya dan istri diterima berdua oleh Grand Syekh Al Azhar dan saya sedikit apa namanya sedikit menyinggung soal itu bagus sekali. Bahkan saya berpikir Pak Rektor. Kalau ada waktu saya usulkan ke Syekh Al-Azhar, saya mengambil S3 di Al-Azhar. Ya. Diperkenankan nulis disertasi saja. Saya tertarik untuk menulis tentang Al-Ukhwah Al-Insaniyah ini. Tentu dalam konteks yang lebih global tadi. Nah, e, jadi sudah berapa tadi? Tiga ya. Jadi ada kerusakan, Al-Fasad, ada kebebasan, <tuh> dan bersama dengan itu ada <coughs> kehilangan kemanusiaan gitu. Maka ya, kesimpulan sementara ini saja bisa disimpulkan lebih lanjut lagi. Ya. Ini adalah gejala dari kiamat sugro. <laughs> ini ada ada pasti ada kritik terhadap pikiran semacam ini. Ya. Ya, jadi kerusakan saya letakkan di dalam di dalam persyaratan. Kalau tidak segera diatasi, ya. kalau tidak segera diatasi, maka akan membawa kepada apa ya? Eh, Jakarta Raya ini, dunia ini, planet bumi ini akan kehilangan keseimbangan. Maka ya dunia sekarang perlu berbicara tentang tema dunia pasca pandemi apa dunia pasca corona saya kemarin di Jeddah saya sudah usulkan itu aliansi strategis Rusia dunia Islam jangan lagi bicara tentang terorisme segala macam itu juga buatan itu bagian dari kerusakan tadi itu kenapa kita tidak berbicara ya collaboration in the post pandemic era kolaborasi pada masa pasca Pandemi ini yang saya apa ya sangat obsesif uh, ada pikiran-pikiran ya. kemarin ada webinar oleh sebuah lembaga Islam lembaga di China ya pesertanya juga banyak dari Beijing ya, tentang peran agama ya tapi ingin dikaitkan dengan kebangkitan Asia Pasifik ya. tapi saya, saya saya sarankan ya. Mari kita berhadapan, menghadapi, membicarakan tentang dunia in the post-pandemic era, dunia pada masa pandemi. Seharusnya Islam, dunia Islam memberikan jawaban. Kita tidak sekedar mengatasi pandemi, inilah momentum bagi Islam. Karena ya diakui dan dilirik Islam ini agama yang lengkap ya, dan bahkan siap ya untuk menghadapi semacam kemarin itu, terutama karena menekankan an-nazafatu minal iman. At-tuhur syatrul iman. Nah, saudara-saudara semua, dalam konteks seperti itulah ya kita berada dan ini berlangsung arus ini pada tingkat apa? tingkat global tapi juga masuk ke tingkat nasional bahkan tingkat lokal dan eh, belum ada satu solusi secara kolektif untuk mengatasinya. Sebenarnya dari kalangan cendikiawan muslim beberapa tahun yang lalu kita ngomong-ngomong tarik Ramadan ya, yang tinggal di Eropa sana, cucunya Hasan Al-Banna pernah mengajukan kita perlu mengajukan Al-Badil Al-Thakofi. Al-Badil Al-Thakofi, bahasa Inggrisnya The Alternative civilization, peradaban alternatif dari Islam. Tapi kan khutbah-khutbah kita berhenti pada mengecam barat. <laughs> Dan kalau sudah mengecam barat, termasuk di forum internasional itu, nanti di belakang sana ada yang teriak, takbir. Yeah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah -salah dengan Allahu Akbar selesai masalah. Ya. Yeah. Saya Pernah pidato sekali di Robito Alam Islami, ketika ada gejala itu, hari kedua saya bilang tidak cukup dengan "Allahu Akbar". Teriakan "Allahu Akbar", teriakannya ya, bukan "Allahu Barnya". Seribu "Allahu Akbar" belum tentu apa menyelesaikan masalah. Saya beri analog, kalau ada banteng yang mengamuk, coba usir dengan seribu teriakan "Allahu Akbar" jangan jangan semakin menyeruduk banteng itu. Tapi harus gunakan akal pikiran. Afala ta'qilun, afala ta'tafakkarun. Apa? Ambil. Itu kain Mbak Norma, kerudung merah. Di kibas-kibas ini banteng. Banteng itu bisa kita taklukkan itu. Dengan akal pikiran. Ya tentu Allahu Akbarnya juga penting. Allahu Akbarnya semangatnya itu. Jangan hanya teriakannya gitu. Nah, saudara-saudara ya, saya cukupkan pengantar tentang era disrupsi seperti itu ya saya tekankan ya, mungkin kurang banyak disebut oleh orang-orang lain tentang adanya gejala dehumanisasi ya, Gejala dehumanisasi manusia yang kehilangan kemanusiaannya terjebak pada titik nadir dari kemanusiaannya kehilangan fitrah kemanusiaan, Baik dimensi kesucian, fitrah dalam arti suci, maupun fitrah dalam arti kekuatan atau potensi. Nah, oleh karena itu, mutiara yang hilang ini yang harus dihidupkan. Maka, bagaimana beragama mengembangkan religiusitas yang berkemajuan, religiusitas yang mencerahkan? Pada hemat saya, adalah menemukan kembali fitrah kemanusiaan itu dalam arti yang hakiki. Fitrah kemanusiaan dalam arti kesucian dan kekuatan. Dalam arti hidup manusia, khususnya kaum beriman ini harus kembali ke orbit keimanannya yaitu inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Mereka ciptaan Allah, berasal dari Allah, dan kembali ke hadiratnya. Ini jawaban dan itu juga Al-Quran menyatakan ya. apa yang walana bulwan bishayin min khawfi wal dan seterusnya. Wabashir sabirin berilah kabar gembira kepada orang-orang sabar. Salah ada musibah dan bala itu. Alladzina di na musibah. Kalu inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi kembali ke apa ya teologi innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya kembali ke Tuhan ke Allah Subhanahu wa taala teosentristik ya, batin kita maka peradaban manusia dan kehidupan manusia itu harus bersama Allah ma'iyatullah ma'iyatullah karena ma'iyatullah maka segala kesukaran al-us ya Al-usri al yusro itu akan di apa namanya di akan disusul oleh kemudahan-kemudahan itulah solusi. Nah, yang kedua keberagaman yang mencerahkan itu haruslah keberagaman yang apa? Mendayagunakan hidayah atau berpegang teguh kepada hidayah. Maka sering kalau kita cara mau bilahi taufik wal hidayah ya. Cuma kita tidak sadar itu ada solusi di situ. Yaitu pendaigunan hidayah yang ada dalam diri manusia sejak dibawa dari kelahiran. Wa, wa fihi min Setelah disempurnakan kejadian manusia dalam kandungan ibunya, dihembuskan padanya min ruhihi. Wa ja'ala bainakum sama Terdapatlah dalam diri manusia tiga hal ya. Satu, naluria, algoriza al Kekuatan yang mendorong dari dalam Yang kedua, al-hawas, kekuatan indrawi Yang membuat kita bisa membaca realitas di sekitar kita ini Yang ketiga, al-aklu Akal pikiran yang berfungsi pembeda Evaluatif, mana yang benar, mana yang salah gitu. Yang oleh al tiga hal inilah hidayah namun Allah menambah hidayah yang kedua, hudal linna siwa bayinati minal huda wal furqan. Apa itu? Wahyu. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil quran hudal linnas. Ini hidayah kedua. Yang saya ingin sarankan, kaum beriman, manusia beriman mendayagunakan hidayah semestinya yang dibawa oleh dibawa dari kelahiran tadi tiga, ya, satu naluri, indrawi dan akal pikiran dia ditambah dengan dengan wahyu. Ini Pak Rektor, kalau lebih lanjut pikiran ini nanti lahir kepada tidak adanya dikotomi dalam ilmu pengetahuan. Perlu ada integrasi dalam ilmu pengetahuan gitu. Antara tidak ada perbedaan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu semua ilmu itu dan ya untuk kebangkitan peradaban ya perlu ya adanya kontekstualisasi ya, antara hasil pembacaan kita terhadap ayat-ayat semesta, ayat-ayat kaunia dengan pembacaan kita terhadap ayat-ayat kauliyah, -ayat kaul, yaitu Al-Quran. Gitu. Ini nanti pikiran ini pada ujungnya menjelma dalam bentuk lembaga pendidikan, sistem pendidikan, struktur kurikulum gitu. Ini yang kecilan apa namanya? turunan-turunan bukan kecil. Ya saya sedang melakukan eksperimentasi untuk menerapkan itu ya dengan mendirikan lembaga pendidikan di Sumbawa sana pesantren modern internasional ya walaupun ya tidak puas dengan kemampuan berpikir untuk mas, tapi harus dimulai Biarlah nanti sambil jalan ya kita kembangkan dan kita sempurnakan ya Mas Agus Purwanto mengembangkan trend sains ya kelihatan hasilnya di Seragen itu ya nah, gimana di Kotomi seharusnya lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah, universitas, universitas juga bisa, itu turunannya. Pikiran dasar. Nah, yang ketiga, ya, harus diletakkan peradaban itu, ini tidak terlalu urut ya. Membangun sebuah peradaban baru, ya. Yang bertumpu pada tadi sudah teosentrisme tauhid, ya. Jadi jangan hilangkan aspek ketuhanan pada pada pikiran-pikiran besar, pada strategi pembangunan, pada konsep-konsep apapun. Ya. Dalam konteks peradaban itu, saya membaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian itu harus ber, tu, ber, ber, menjelma dalam satu tata tata kehidupan baru peradaban dunia yang itulah khilafah. Ya, tapi jangan di salah mengerti ya. Kalau khilafah politik itu reduksionis. Ya. Tapi khilafah peradaban. Karena manusia memang diciptakan dan dihadirkan dengan misi sebagai khalifatullah fil Ini ja'ilun fil di khalifah. Itu dua tafsir dalam kitab-kitab tafsir itu. Tafsir pertama khalifah itu penerus, penyusul, suksesor yang datang belakangan. Maksudnya Adam alaihi salam dan keturunannya Bani Adam kita sekarang ini ini adalah generasi penerus dari generasi-generasi manusia sebelumnya. Yang kita tidak tahu sudah bergenerasi ke berapa kita. Bukan generasi pertama dan terakhir. Kalau generasi kita generasi pertama dan terakhir, Maha Allah yang Maha Kuasa tinggal sendirian, pasti tetap berkuasa dan mencipta. Jangan-jangan ini sudah generasi ke satu juta ya atau satu miliar? Nah diberi syarat kepada malaikat, Aku ciptakan generasi manusia baru. Itulah Khalifah sebagai pengganti dari generasi manusia yang sudah hilang, lenyap dengan berakhirnya kehidupan. Dunia dan terjadinya akhirat nah, Tafsir kedua Saya pegang tafsir kedua ini, Khalifah dalam arti pengganti Allah Untuk membangun bumi ya. Khalifatullah Firat untuk membangun bumi ya. Untuk menegakkan apa, Kebaikan di bumi ya. Sehingga terwujudlah peradaban Maka itulah yang saya masukkan sebagai Khilafah peradaban ya. Maka jangan menjadi perusak Ya la tufsidu fil ardi ba'da islahiha jangan merusak ya. yang terjadi sekarang peradaban manusia dengan berbagai apa tadi kesimpulan tadi karena banyak mufsid mufsid <laughs> karena banyak umat manusia yang mufsidun dan apalagi mufsidun itu berkuasa maka menjadi sempurnalah kekuasaannya untuk melakukan pengrusakan seharusnya tampil muslih muslih minal muslihin untuk meneruskan dan membangun peradaban ini kalau kita mau melanjutkan peradaban kalau tidak Allah ada dalam ayat lain akan didatangkan generasi baru yang menyintai Allah dan Allah mencintai mereka gitu nah namun ya, Khilafah peradaban ini ya harus bercorak al-islah dalam membangun peradaban baru rekonstruksi restorasi peradaban ini al, al islah tadi itu itulah ya, arti dari amal soleh ya, yang mengandung kebenaran tapi mengandung kemaslahatan gitu. ya. dan saya ingin kaitkan dengan muhammadiyah kita ya, teologi sistematika apa ya pemahaman keislaman kita mungkin tidak tidak cukup ya. Dengan e, sistematika lama, apa biasanya iman, Islam, ihsan, selalu trilogi itu ya? Akidah, syariah, ibadah, akhlak, akidah, syariah, akhlak. Selalu itu, itu gak salah, itu besarannya. Tapi kalau ingin fungsional dalam rangka membangun peradaban, ya dasarnya tauhid, ya kemudian khilafah yang kita tegakkan dengan islah. Dan oleh Muhammadiyah ada trisulanya itu. Satu apa? Kebar kemajuan Yang kedua apa namanya? Praksis. itu apa namanya? Al alfi'liyah. Dan yang ketiga wasatiyah. Coraknya itu tengahan. Bukan corak yang ekstrim itu. Itu trisula dari dari Islam yang kita lakukan dalam rangka membangun Peradaban apa namanya? Uh, khilafah, peradaban tadi. Ini konsep khilafah. Ini ternyata ada isyaratnya di dua agama samawi lain, yaitu Yahudi dan Nasrani. Saya pernah tanya betul seorang chip Raba Yahudi dari Jerusalem, teman baik saya, David Roshan. Namanya, adakah dalam itu ada uh, dalam bahasa Ibrani, melke Elohim, kata dia apa itu ilohim kerajaan Tuhan itu yang oleh mereka dalam Talmud itu disebut kingdom of heavens apa kerajaan langit nah pada Kristen saya nggak tahu bahasa asalnya bahasa Aramnya tapi sekarang mereka menggunakan istilah kingdom of God yang membangun kerajaan Tuhan di bumi ini gitu jadi sebenarnya walaupun nanti pasti dari kalangan uh, agama lain akan mengkritik saya mau menyeret-nyeret untuk membawa bawa dan juga konsep semacam khilafah gitu. Tapi di, in, di Islam jangan kemudian direduksi menjadi khilafah politik. Ya. Seolah-olah kekuasaan politik, tapi khilafah peradaban gitu. Yang pembangunannya berarti sama dengan merekonstruksi peradaban dunia yang rusak ini adalah al-islah. Jadi konsep al islah ini luar biasa pentingnya ya. Dan ujungnya nanti ada tebaran amal soleh, amal soleh, amal-amal yang membawa kemaslahatan gitu. Nah oleh Muhammad ya sekarang uh, corak dari Islam yang kita lakukan ini sila saya aja trisula gitu. Jadi asrian apa berkemajuan, kemudian yang kedua tadi apa al alfilia praktis praksis gitu ya. Jangan hanya ngomong lahirlah amal-amal usaha ...tapi yang ketiga wasatiyah... ...terserahlah urutan dari trisulanya itu... ...mungkin wasatiyah taruh di tengah gitu... ...bukan yang ekstrim gitu ya... ...tapi yang betul-betul tengahan ya. ...karena kita adalah umat-umat tengahan. Nah dalam kaitan itu... ...poin terakhir ya... ...maka bagaimana beragama... ...yang mencerahkan... ...agama yang ber, beragama... ...yang berkemajuan untuk era ini... ...ya... ya adalah sebuah keberagamaan yang harus atau perlu menampilkan apa istilah manajemennya itu yang berdaya hasil, yang fungsional, ya, yang berorientasi pada pembentukan kepribadian, pada akhlak, ya. sehingga ibadat-ibadat itu jangan kemudian kita pahami sebagai terminal terakhir. Betul, Allah jinna wal insa illa Kecuali untuk beribadah, tapi illa budun kata kerja. Kata kerja, bukan kata benda. Maka sebuah proses, sebuah upaya, sebuah kerja. Tapi ujungnya nanti ibadat-ibadat itu harus membentuk kepribadian yang berakhlak. Inilah yang akan membangkitkan fitrah kemanusiaan yang berdimensi ganda tadi satu dia dimensi suci berarti komitmen kepada nilai-nilai etika dan moral dalam apapun sebagai politisi etika dan moral politik dalam bisnis etika bisnis dan lain sebagainya ya. dan kedua kekuatan ya. jadi sesuatu yang apa namanya yang meningkatkan dan me, melipat gandakan kekuatan-kekuatan manusiawi gitu Saya kira inilah tawaran Islam ya? untuk kalau tidak mengerem atau meluruskan dampak dari era disrupsi ini terutama pada dehumanisasi kalau saya mungkin untuk meluruskan gitu sehingga yang positif dari era disrupsi itu pentingnya apa pada Kristensen tadi itu inovasi-inovasi itu al islah tadi tapi jangan inovasi-inovasi yang nir moral yang tidak berorientasi pada etika moral kira-kira maksud inovasi inovasi penting justru ini kelemahan umat Islam ya dia terjebak tidak boleh ada beda ah keyakinan tapi tidak berarti beda ah kebudayaan dan peradaban ditinggalkan justru harus ada dan perbanyak kita perbanyak beda ah, ah peradaban beda ah beda ah, kebudayaan ya. itu kalau dibawa ke usul fikih ya. ya, apa asal pada sesuatu al aslu fil muamalat al ibah boleh boleh saja nah, kalau pada akidah nggak boleh ada ada hal, hal baru karena sudah ditentukan syaratnya solu kamaru aitumuni usoli jangan ditambah tambah rakaatnya sudah ditentukan demikian tapi wilayah peradaban ini adalah wilayah wilayah pembaruan Ya, wilayah pengembangan. Nah, era disruption itu dengan apa namanya teknologi informasi tadi itu membuat lompatan-lompatan. Nah, adakah kira-kira pakar Muslim yang bisa masuk ke, ke ya, gimana menciptakan artificial intelligence atau apa dan lain sebagainya yang tidak meninggalkan sang pencipta dan tidak meninggalkan nilai-nilai moral tadi itu? inilah kawan-kawan semua, ya. saya berusaha untuk eh, mengantarkan topik yang besar dan cukup berat itu, dan tentu nanti ini bukan pikiran abstrak dan normatif, ini harus ya. harus bisa diterjemahkan ke dalam hal-hal yang konkret, termasuk nanti bagaimana wujud dari sebuah lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga politik atau apapun atau peradaban yang yang merupakan apa bentuk khilafah yang penuh dengan nilai-nilai uh, uh, amal soleh al-islah tadi itu. itu.